Spesial 9 Maret Hari Musik Nasional, Risa akan live bersama Teh Meli Guslo, Titi DJ, ada Potret juga. Dan kita semua akan live dan ngasih edukasi tentang musik kepada kamu. Semuanya nyanyi bareng kita ya, live-nya hanya di TikTok Meli Guslo TV mulai pukul 16.30. Dadah. Assalamualaikum Hai Fans Risa, di mana saja kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan kalian semua selalu dalam keadaan baik. Info terbaru hari ini datang dari para diva Indonesia, yaitu Reza Jeneponto, Meli Guslau, dan Titi DJ. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia, di mana hari ini merupakan hari musik nasional yang bertepatan dengan dirilisnya video klip terbaru Reza. Untuk itu, untuk merayakan hari musik nasional yang berlangsung hari ini tanggal 9 Maret tahun 2022, Reza tampil live bareng dengan Meli Guslau, Titi DJ, dan grup band Potret yang akan disiarkan langsung di TikTok Meli Guslo TV. Dalam acara Hari Musik Nasional pertama di Indonesia ini, Titi DJ, grup musik Potret, dan Meli Guslo tampil live bersama Reza. Prestasi Reza sungguh luar biasa di industri musik tanah air, bagaimana tidak, sekarang sudah bisa tampil bareng dengan diva-diva ternama Indonesia seperti Titi DJ dan Meli Guslau. Titi DJ merupakan penyanyi legendaris Indonesia dan sering menjadi juri di ajang-ajang pencarian bakat, seperti The Voice Indonesia dan banyak lagi yang lainnya. Lagu-lagunya juga banyak disukai dan menjadi legenda sehingga ia digelari sebagai salah satu diva Indonesia. Selain itu, grup Potret juga merupakan grup band yang sudah berdiri sejak tahun 1995. Grup musik ini sendiri terdiri dari 5 anggota yaitu Meli Guslau, Anto Hood, Aksan Schumann, Nikita Dompas, dan Mary Kasiman. Selain grup band Potret, tentunya juga ada Meli Guslau merupakan musisi yang sangat diakui di Indonesia. Semua karya-karya banyak disukai para penggemar musik. Dengan tampilnya Reza dengan diva-diva tersebut, tentu akan semakin membuat namanya semakin terangkat menjadi penyanyi terkenal tanah air.